Hai guys, selamat datang kembali. Baru-baru ini, Lisa disebutkan dalam artikel terbaru salah satu outlet media terpopuler di Republik Dominika, yaitu Listin Diario. Dikatakan bahwa Lisa dianggap banyak orang sebagai idol K-pop paling populer, tidak hanya di band, namun juga di K-pop pada umumnya. Lisa berhasil membuat sejarah sendirian sebagai soloist yang lagunya Money berhasil menjadi lagu K-pop wanita paling banyak didengarkan di Spotify. Selain itu, media tersebut juga menyoroti bagaimana Lisa yang berasal dari Thailand menjadi idol K-pop dengan followers terbanyak di Instagram. Sementara itu, lagu Money milik Lisa nampaknya bukan hanya menjadi populer dan diminati oleh para penggemar dan para penikmat K-pop saja, namun juga menjadi salah satu lagu yang dikenal luas secara global dan menjadi kebanggaan bagi negara Thailand. Selain masih terus bertahan bertengger di top 5 Spotify Thailand setelah hampir 2 tahun dirilis, baru-baru ini lagu Money milik Lisa juga terlihat diputar dalam pertandingan tim nasional Thailand dalam ajang kejuaraan dunia Tikbal di kota Kimdo, China. Menjadi lagu pengantar sebagai pengirim semangat untuk para atlet Thailand yang sedang bertanding mengharumkan nama negara mereka. Sementara itu, Lisa bersama grupnya Blackpink dijadwalkan akan melangsungkan konser tour dunia mereka di berbagai kota besar di North America pada bulan ini, dengan diawali di MetLife Stadium New Jersey dan berakhir di Dongdaejang Stadium Los Angeles. Setelah konser berakhir, para penggemar mengharapkan akan ada kejelasan mengenai kontrak Lisa bersama agensinya YG Entertainment. Apakah Lisa akan tetap berada di agensi yang telah bersamanya selama lebih dari 7 tahun ini, atau memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan pergi ke agensi baru pilihannya? Tapi yang pasti, para penggemar khususnya Lilis berharap yang terbaik untuknya dan menghargai apapun keputusan yang telah dia pilih. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!